رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ حِينَ وَعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا لكم فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة القليلة وتجعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم معبودا لكم من دون الله وهذا أشناء الكفر بالله وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din. Qala Allahu ta'ala: wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kembali kita dipertemukan dengan ayat yang dimulai dengan wa idh, dan wa idh yang makna wadhkur idh, dan ingatlah wahai Muhammad ketika, atau bisa juga wadhkuru idh, yaitu ingatlah kalian wahai orang-orang Bani Israel idh ketika wa'adna. Wa'ada yu'aidu di sini dengan pemaknaan yaitu janjinya dari Allah, kami telah menjanjikan, yaitu kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan Musa alaihi salam, telah menjanjikan Nabi Musa alaihissalam. Lafal Musa alaihissalam di sini ada maknanya yang kemudian diceritakan oleh para ulama, di antaranya Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa si Musa itu adalah isim ajami, yaitu nama non Arab aslinya, dan memang kaumnya kaum Bani Israel, beda dengan Arab yang keturunannya Nabi Ismail. Dan Nabi Musa alaihissalam, atau lafal Musa, diriwayatkan oleh sebagian dari ahli bahasa bahwa Musa terdiri dari dua kata, dari kata mu dan sa. Mu dan sa. Mu artinya asyjar, yaitu pohon. Sa, apa di sini mu artinya ma, kalau sa itu syajar, berarti air pohon, atau bisa dimaknai pohon yang berada di air. Itu ketika disebabkan penamaan itu karena Nabi Musa alaihissalam ditemukan di semacam keranjang di air dan pohon, maka dinamakan Musa. Ya. Karena ketika itu Fir'aun menetapkan bahwa setiap anak laki-laki, bayi laki-laki itu wajib dibunuh. Namun ibunya kemudian
karena enggak tega membunuh anaknya sendiri atau anaknya yang dibunuh, maka ditaruh di air, kemudian ditemukan oleh istrinya Firaun itu sendiri, dinamakan Musa. Ya. Itu diantara penyebutan atau diantara makna dari Musa menurut para ulama. Ada juga pemaknaan lain, tapi ini hanya sebagai maklumat yang tidak memberikan faedah yang banyak dari itu. Ya. Dan ketika kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam arba'ina laylah itu 40 malam. Thumma takhadhtumul ijl, kemudian kalian menjadikan al-ijl. Al-ijl bisa bermakna ketergesaan. Ajalatu minasyaitan, ijl. Tapi al-ijl di sini maksudnya adalah anak lembu, anak sapi, terdiri anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh As-Samiri. Yang dibuat oleh As-Samiri. Lalu As-Samiri ini menyeru Bani Israel untuk menyembah al-ijl tersebut. Kemudian mayoritas dari Bani Israel pun menyembah al-ijl itu. Nah, hal ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam tidak berada di tengah-tengah mereka. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang safar menuju ke Tur. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan wahyu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di sini. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylah. Selama 40 malam. Ya, selama 40 malam. Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan dalam kitab Nawadir al-Usul. Walaupun kisah ini Israiliyat, sebenarnya cerita riwayatnya Israiliyat, namun kata Nabi SAW tidak masalah untuk menceritakan Israiliyat. InsyaAllah akan kita bahas. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Kemudian kalian justru menyembah al-ijl, anak sapi yang kalian bikin sendiri terbuat dari emas. Min ba'dihi, setelahnya, ya setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, waw di sini wawul haliyah, yaitu keadaannya kalian zalim, karena inna syirka la zulmun azim, dan ini adalah kesyirikan. Taib. Kalau cerita dalam kitab Nawadir al-Usul karya At-Tirmidzi al-Hakim, bukan At-Tirmidzi yang Sunan Tirmidzi, bukan Al-Hakim Mustadrak, tapi ada seorang alim bernama At-Tirmidzi al-Hakim menulis kitab Nawadir al-Usul. Namun kitab Nawadir al-Usul ini banyak sekali cerita-cerita Israiliyat dan dhaif dan maudhu'. Tapi di sini cerita berkenaan dengan Israiliyat yang kita akan ceritakan sedikit bahwasanya. Di sini arba'ina laylah. Arba'ina laylah berarti 40 malam, yang menunjukkan 40 hari. Ketika dikatakan 40 malam, maka sama dengan 40 hari sebenarnya. Nah, dikatakan oleh Al-Qurtubi bahwa mayoritas ahli tafsir menyebut 40 malam ini adalah Dzulqa'dah dan 10 malam pertama di Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan 10 malam pertama di Dzulhijjah, jadi 40 malam. Dan kejadian ini, yaitu ayat ke 51, itu setelah terjadinya yang diceritakan di ayat 50. Di ayat 50 itu adalah faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Ya, setelah terbelahnya lautan, Firaun ketika itu sudah binasa, yang Firaun ini nih. Yang Firaun yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Atau afwan, ya. Dan pasukannya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa mengabarkan kepada Bani Israel bahwasanya Allah Ta'ala akan menurunkan suatu kitab. Karena sebelumnya, setelah lolosnya dari kejaran Fir'aun, kaum Bani Israel ini merongrong kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah Ta'ala menurunkan kitab untuk mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala janjikan
Nah, kemudian Musa mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya Allah Ta'ala telah menjanjikan 40 malam. Maka Nabi Musa pun hendak safar selama itu. Pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan 70 orang pilihan dari Bani Israel ke At-Tur, ke sebuah gunung atau bukit. Maka mereka pun pergi ke bukit itu, dan selama 40 malam perjalanan. Namun kemudian orang-orang Bani Israel yang Nabi Musa alaihissalam tinggalkan di tempatnya masing-masing karena kebodohan dan kebangkangan mereka, 40 malam yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam justru mereka memahaminya dengan salah, yaitu 40 malam bagi mereka adalah 20 hari, 20 malam sehingga 20 hari. Itulah kebiasaan mentahrif dan mengubek-ubek kalam Nabi. Mereka repot sendiri jadinya. Yang tadinya udah jelas 40 malam, tunggu 40 malam. Maka orang-orang kampungnya Bani Israel pun malah bilang, oh 20 hari, 20 malam. Jumlahnya 40. Capek kan? Capek. Ini bukan satu contoh aja, masih banyak contoh-contoh lain tentang tahrifnya orang-orang Bani Israel. Maka kemudian setelah sampai ke 20 malam itu, mereka langsung mengeluh satu sama lain. Mereka berkata, lihat tuh Nabi kita, lihat Musa, telah melanggar janjinya sendiri. Katanya mau datang 20 malam, sekarang udah 20 malam gak datang-datang. Ini yang sebenarnya yang bodoh siapa gitu kan? Mereka sendiri yang menafsirkan secara salah, kemudian mereka yang menghukumi. Maka karena gak sabaran, akhirnya mereka pun menyembah sapi, anak sapi yang mereka buat dari emas. Ya. Maka ada seorang bernama As-Samiri berkata, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa." Inilah sesembahan kalian dan sesembahannya si Musa itu. Nah, itu ketika itu tidak ada Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Ya, maka orang-orang kemudian bersandar kepada kalimat Samiri ini. Oh, ini sembahannya Musa. Ya. Tetapi Harun, Nabi Harun alaihissalam ada di tengah-tengah mereka ketika itu. Maka Nabi Harun pun melarang mereka. Sebagaimana di surat Thaha ayat 90 dan 91. Ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi Harun alaihissalam kepada Bani Israel, kepada orang-orang ketika itu yang sudah menyembah al-ijl? Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih, sesungguhnya kalian ini sedang diuji dengan hal ini. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Rabb kalian sang Rahman. Rabb kalian adalah Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ikutin As-Samiri ini. Khalid di sini. Jangan kalian ikuti As-Samiri ini. Sesungguhnya Rabb kalian yang benar-benar patut kalian sembah itu adalah Allah Ar-Rahman. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi Harun alaihissalam. Masya Allah, lihat ya. Gak apa-apa. Maka ikutilah. Ini kesempitan nanti sana. Atau antum di sana aja di balik. Maka kata Nabi Harun alaihissalam, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah Ar-Rahman. Fattabi'uni, maka itulah, ikutlah aku sebagai Rasul, sebagai Nabi. Wati'u amri, dan taatilah perintahku. Tapi kemudian mereka tidak mengikuti Harun alaihissalam, dan mereka terus saja menyembah al-ijl, yaitu anak sapi, kecuali sekitar 12.000 orang tidak. Jadi sisanya menyembah. Jadi di sana nanti ada dua golongan dalam Bani Israel ketika itu. Jadi tadi udah tahu kerangkanya Samiri
karena udah enggak sabaran dan semua Bani Israel kita itu, maka Samir pun mengajak untuk menyembah Al-Ijl. Dia buat anak sapi terbuat dari emas, kemudian diperintahkan, ayo nih ilahnya Musa dan ilah kita, maka disembah ya. Tapi kemudian setelah dilarang oleh Nabi Harun alaihissalam, 12.000 dari mereka kemudian tidak mau menyembahnya, tapi sisanya pada nyembah itu Al-Ijl. Kemudian sisanya lebih dari, ya dikatakan di sini lebih dari jutaan, sejuta atau lebih, banyak. Maka kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dan mendapatkan mereka berada dalam keadaan terhinakan seperti ini, berbuat syirik, maka ya kemudian ya betapa marahnya pastinya. Ibarat seorang bapak yang baru keluar mendapati anak-anaknya udah pada berbuat syirik ya. Ya benar-benar, padahal selama ini ditata dan ditanam untuk bertauhid. Tapi inilah bangsa Bani Israel. Mereka sendiri yang bikin-bikin, mereka sendiri yang repot ya. Taib. Kemudian makanya nanti di ayat ke-54 ya, innakum zalamtum anfusakum bitikhadzikul ijl. Kamu kalian ya Bani Israel, kaumku telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan al-ijl sebagai sesembahan. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kepada Allah. Maka faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Maksudnya bunuh diri bukan bunuh diri cerat gitu mati semua, mati satu-satu, enggak. Tapi maksudnya nanti insyaallah dijelaskan pada hari mendatang, yaitu yang tidak menyembah al-ijl membunuh yang menyembah, gitu ya, begitu maksudnya. Nanti itu taubatnya mereka, cara taubatnya yang sudah dimansuh. Jadi ada bab nasakh, itu bahwasanya taubatnya Bani Israel ketika itu caranya adalah dari taubat dari kesyirikan, caranya adalah dibunuh. Yang membunuh adalah yang tidak berbuat syirik. Sebenarnya yang berbuat syirik dia yang dibunuh ya, dan mereka akhirnya saling bunuh membunuh ketika itu, saling membunuh membunuh karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah. Namun ya ini namanya syara'u man qablana, syariat sebelum kita yang telah dinasakh dan dihapus dalam Islam ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi utusan Allah. Jadi ini sekadar cerita dengan faedah, tidak diamalkan sekarang ya, sehingga kita enggak bisa berdalil dengan ini kemudian kita tebas aja orang-orang yang di kuburan itu, enggak ya kan. Kalau misalnya ini syariat ini kemudian boleh kita pakai sekarang ya, kita bunuh itu mereka, tapi kan enggak boleh ya kan, beda lagi sekarang syariatnya ya. Taib, wa antum zalimun, dan kalian berada dalam posisi yang zalim, orang-orang zalim. Qala al-mufassirun, wa dhkuru ni'matana 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian kenikmatan-kenikmatan dari kami atas kalian wahai Bani Israel. Hina wa'adna Musa 40 lailatan, hina yaitu ketika ya, hina di sini dzaraf, dan bisa juga hina itu isim biasa, bisa. Hina wa'adna, ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Li'inzalit Taurat, untuk menurunkan At-Taurat. Dan ingat bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, dari kitab-kitab Allah Ta'ala, kesemuanya itu diturunkan tanpa berangsur. Jadi diturunkan secara langsung, satu kitab langsung. Beda dengan Al-Quran, diturunkan secara gradual dan berangsur. Ya. Hidayatan wa nuran lakum, penurunan Taurat ini ditujukan sebagai hidayah, petunjuk dan cahaya buat kalian wahai Bani Israel. Faiza bikum tantahizuna fursata ghiyabihi. Intahaza apa artinya intahaza? Ada yang tahu arti intahaza? Ada yang tahu kamus? Faiza dan ternyata, iza di sini artinya ternyata. Intahaza, menangkap, mengambil, menggunakan. Intahaza, dan ternyata kalian
tantahizun, yaitu mengambil fursata ghiabihi. Fursah artinya kesempatan, kans kesempatan, ghiabihi tidak hadirnya Nabi Musa alaihissalam di hadhil muddatil qalilah, di waktu yang sedikit ini. Bisa juga hadhil muddatil qalilah ya, sebagai dzaraf zaman ya. وَتَجْعَلُونَ الْعِجْلَ الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ بِأَيْدِيكُمْ مَعْبُودًا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. تَجْعَلُونَ, dan kalian menjadikan al-ijl, anak sapi, bukan anak emas. Anak emas terbuat dari sapi atau anak sapi terbuat dari emas? Hah? Anak sapi terbuat dari emas, bukan anak emas terbuat dari sapi. Anak emas yang di kronis-kronis. Kalian justru menjadikan anak sapi terbuat dari emas itu alladzi sana'tumuhu, yang telah kalian buat, telah kalian produksikan. Hu di sini kembali ke al-ijl, bi'aidikum, dengan tangan-tangan kalian sendiri kalian menjadikan itu ma'budan lakum, yang disembah buat kalian, sesembahan kalian, min dunillah, selain Allah Ta'ala. Wa hadha ashna'ul kufri billah, dan ini adalah ashna', sekeras-keras, seburuk-buruk, seburuk-buruk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum zalimuna bittikhazikumul ijla ilaha, dan kalian adalah orang-orang yang zalim dengan sebab menjadikannya kalian al-ijl, yaitu sapi itu, sebagai ilaha. Sebab kalian mengadopsi sapi itu sebagai ilah, padahal sapi itu hidup pun tidak. Ya. Coba di sini berarti ini perbuatan syirik, perbuatan syirik. Berarti Bani Israel dahulunya pun di masa Nabi Musa alaihissalam berbuat kesyirikan, sudah ada. Kemudian ini syirik dalam uluhiyah. Kadang juga mereka syirik dalam rububiyah, yaitu mengatakan Uzair adalah ibnullah. Itu syirik dalam rububiyah. Dan seterusnya. Mereka tapi ahlul kitab. Mereka lebih dimutlakkan sebagai ahlul kitab dibandingkan dengan musyrik. Tetapi mereka juga musyrik. Sampai sekarang pun adalah musyrik. Juga Nasrani adalah musyrik. Ya. Sampai sekarang semuanya. Semuanya musyrik. Tetapi kesyirikan, tetapi Yahudi dan Nasrani dibedakan disebabkan adanya kitab. Makanya disebut ahlul kitab, dan perempuan yang berpegang pada asli agamanya walaupun kafir itu diperbolehkan untuk dinikahi oleh pria muslim. Tapi yang ini yang benar-benar kitabnya, walaupun sudah tahrif, bukan model perempuan Kristen yang penyanyi atau apa, bukan itu. Kalau itu ya enggak boleh. Jadi ya syaratnya juga dia harus qanitah terhadap agamanya, walaupun agamanya udah salah gitu loh, maksudnya agamanya udah dipersalahkan. Tapi itu yang diperbolehkan. Ya, adapun kalau misalnya perempuan Kristen atau Yahudi yang jauh dari agamanya, enggak boleh. Karena yang sebenarnya justru mereka ini yang ke agamanya benar-benar itu jilbaban. Yahudi dan Nasrani yang benar ke agamanya itu jilbaban. Menutup aurat, beneran itu. Ya. Tapi ngapain juga ya nyari mereka? Nah, masih banyak akhwat-akhwat pengajian yang membutuhkan antum. Iya, masih banyak, ngapain jauh-jauh nyari itu ya. Mereka aja yang stok untuk muslimat akhwat aja belum habis. Bahkan menunggu pula. 52 ya, 52. Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Tsumma, kemudian afauna, kami memaafkan
memaafkan kalian, maksudnya sini afauna ankum. Jadi afu, afa ya'fu, itu maf'ulnya atau objeknya memerlukan adanya ta'addi dengan harful jar, yaitu an. Ya'fu an, gitu kan? Harus ada an. Maaf, kami memaafkan kalian min ba'di dzalika, itu setelah itu. Dzalika itu artinya peristiwa itu tadi. Yang ayat sebelumnya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Asyukur adalah menyatakan nikmat dengan mengakui keberadaan nikmat tersebut, memuji kepada Allah Ta'ala atas pemberian nikmat itu dan menggunakannya dalam keridhaannya. Dan kita sudah membahas tentang masalah asyukur dan alhamd di kajian pertama kitab Kifayatul Akhyar, atau kajian keduanya. Asyukur dan alhamd, bedanya apa alhamd dengan asyukur, itu sudah pernah kita bahas. Baik, la'allakum tashkurun. Kemudian dikatakan qala mufassirun. Coba dibaca lagi. Summa tajawazna an hadhihi al-fi'latal munkarah wa qabilna taubatukum ba'da wa qabilna taubatakum ba'da audatan Musa. Audati Musa. Ba'da audati Musa. رجاء أن تشكر الله على نعمه وأفضاله ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. Kemudian dikatakan ayat 52, ثم تجاوزنا عن هذه الفعلة المنكرة. Kemudian تجاوزنا, apa arti mujawazah? Jawaz ini tafa'ala, tajawaza dari kata mujawaza juga sehubungan dengan itu. Mujawazatul had, yaitu melampaui, ya kan, melampaui batas. Kalau misalnya tajawaza artinya kami telah melampaui, yaitu maksud melampaui di sini mengampuni, memberikan ampunan. Oleh karena itu, makanya di dalam salah satu ayat dalam surat, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 16, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Itu wa natajawazu artinya kami melewatkan sayyi'at mereka. Jadi jika Allah Ta'ala melewatkan keburukan-keburukan itu, maka itu berarti pengampunan, yaitu pemaafan dari Allah Ta'ala. Jadi tajawaz terhadap dzunub itu artinya pemaafan dan pengampunan dari Allah Ta'ala. Thumma tajawazna an hadhil fi'latil munkarah, kemudian kami pun melewatkan atau mengampuni hadhil fi'la al-munkarah, yaitu perbuatan satu ini yang munkar. Wa qabilna taubatakum ba'da audati Musa, dan qabilna, apa arti qabilna? Menerima. Qabila yaqbalu, menerima. Kami menerima taubatakum, taubatnya kalian. Ba'da audati Musa, setelah kepulangannya Nabi Musa alaihissalam. Memang ini Nabi Musa alaihissalam harus benar-benar, memang Nabi Musa nabi yang paling sabar dari semua nabi. Makanya paling sering disebut namanya dalam Al-Qur'an Nabi Musa alaihissalam. Paling sering disebut. Iya. Karena kaumnya seperti ini, jauh. Kalau misalnya ada antum mendidik misalnya orang deso ya Gobi, orang Dayak atau Madura yang desa banget, susah. Tapi ini Bani Israel lebih susah dari mereka. Dan Nabi Musa lebih sabar dari semua da'i. Dan gitu Nabi Musa gak dibayar pula. Ya kan? Makanya Nabi Muhammad SAW pernah dalam suatu hadis menyebutkan, ini saudaraku ini lebih. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Karena apa? Yang beliau hadapi terhadap kaumnya itu lebih bikin panas hati dibandingkan apa yang Nabi Muhammad SAW hadapi.
yaitu sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Raja'a an tashkurullaha ala ni'amihi wa afdalihi. Raja'a di sini yaitu dengan keinginan dari Allah. Allah menginginkan agar kalian tashkurullah, bersyukur kepada Allah, ala ni'amihi, atas kenikmatan-kenikmatan darinya, wa afdalihi, dan atas fadilah-fadilah darinya. Kita sudah tahu bahwasanya Bani Israel diberikan ni'am dan afdal, yaitu diberikan kenikmatan-kenikmatan dan juga keutamaan-keutamaan. Wala tatamadaw fil kufri wa tughyan, dan janganlah kalian tamadi, artinya terus menerus dalam kekufuran dan tughyan, pelampauan batas. Dalam kekufuran dan tughyan, pelampauan batas. Tapi insyaallah sampai ayat ke-52 ini aja dulu. Insyaallah pada hari Kamis kita akan melanjutkan 53 dan 54 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa di sini nahwu atau apa? Nahwu atau ini ya? Sehari di zaman Rasul atau nahwu? Nahwu dulu. Bismillah.